Kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi masih jelas terekam dalam ingatan saya. Dan seperti musibah pada umumnya, kabar buruk tersebut sangat tiba-tiba. Ayah tercinta dan sekaligus tulang punggung keluarga dipanggil oleh sang kuasa. Saat saya masih berkuliah dan tentunya sedang senang-senangnya merangkai masa depan. Tidak saja sangat kehilangan, tapi saya merasa mungkin saya harus melupakan usaha saya meraih impian. Namun, ternyata ayah saya tidak saja menjadi andalan keluarga semasa hidupnya, tapi juga saat tiada pun beliau tetap andalan kami. Karena ternyata ayah saya telah menyiapkan tabungan bagi kami anak-anaknya untuk melanjutkan cita-cita. Bagi saya, ayah saya adalah pahlawan yang tak akan tergantikan sepanjang masa. Beliau telah membuka jalan bagi saya meraih impian dan menjadikan saya seperti sekarang.